Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, di tengah upaya kita memerangi COVID-19, ada satu penyakit yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupakan pada saat ini, yaitu demam berdarah. Kenapa kita tidak boleh melupakan dan abai terhadap penyakit ini? Karena bulan Maret, April, dan Mei adalah puncak dari kejadian demam berdarah di Nusa Tenggara Barat. Saat ini, penambahan kasus demam berdarah di semua kabupaten kota tetap bertambah tinggi, dan yang terbanyak adalah di Kota Mataram. Untuk itu, kami mengingatkan kembali kepada semua khalayak bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah penyakit demam berdarah merupakan cara yang sederhana. Kita lakukan 3M, menguras, menimbun, dan menutup. Menguras tempat-tempat penampungan air seminggu sekali. Apabila Bapak Ibu tidak bisa menguras seminggu sekali, berikanlah abate di dalam air itu, sehingga nyamuk tidak mungkin meletakkan telur-telurnya di sana. Yang kedua, menimbun. Menimbun tempat-tempat sampah yang menjadi tempat nyamuk bersarang. Karena apa? Di musim hujan ini, tempat-tempat sampah berpotensi menjadi genangan, dan genangan air adalah tempat nyamuk bersarang. Ketiga, menutup. Menutup adalah menutup tempat-tempat penampungan air yang tidak mungkin dikuras setiap saat. Dengan menutup tempat penampungan air, maka nyamuk tidak ada kesempatan meletakkan telur-telurnya di sana. Mengapa begitu pentingnya 3M? Karena harus diketahui oleh semua pihak. Kalau nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk yang membawa kuman atau virus dengue berhasil meletakkan telurnya di tempat-tempat yang tadi sudah saya sampaikan, maka telur itu akan bertahan selama 2 tahun. Walaupun Bapak Ibu sudah membersihkan bak mandi atau tempat penampungan, membuang telur itu ke halaman mungkin, tetapi telur akan bertahan dalam suasana kering selama 2 tahun. Pada saat turun hujan, maka telur akan cepat berubah menjadi jentik. Jadi itulah sebabnya 3M, cara yang selama ini sederhana dan sering disepelekan, tetap menjadi tulang punggung dari pencegahan penyakit demam berdarah. Untuk mengerjakan 3M dan untuk memantau supaya tidak ada jentik di rumah kita, maka tunjuklah satu orang di setiap rumah sebagai jumantik keluarga. Dialah yang bertugas untuk memantau tempat-tempat yang tergenang, tempat-tempat yang memungkinkan nyamuk untuk bersarang, sehingga rumah kita tetap bersih dan tidak menjadi tempat nyamuk bersarang dan nyamuk meletakkan telur-telurnya. Dengan cara pencegahan yang baik, maka kita sama-sama memerangi demam berdarah. Ingat, fogging bukanlah cara utama untuk mencegah demam berdarah. Kami melakukan fogging fokus, yaitu fogging di tempat-tempat yang potensi demam berdarah, tidak di semua tempat. Fogging hanya mematikan nyamuk dewasa, tetapi tidak menghabiskan jentik dan telur nyamuk. Kita fogging, nyamuk dewasa mati, tetapi kita tidak lakukan pemberantasan sarang nyamuk, maka 2 minggu kemudian telur sudah menjadi jentik dan jentik menetas kembali menjadi nyamuk. Tetap semangat di era pandemi, ayo kita lawan demam berdarah, hapuskan demam berdarah dari bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.